tidak pernah terbayang sebelumnya. Masa SMA yang katanya sangat indah dan berkesan, sangat berbanding terbalik dengan apa yang kami alami saat ini. Pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung hampir 1 tahun sudah menyita hampir setengah dari cerita masa SMA kami. Rasa bosan dan rasa ingin bertemu sudah menguasai hati dan pikiran. Tidak peduli apa yang terjadi, pembelajaran pun terabaikan. Tidak ada nasihat yang didengar. Pergi kemana hati ini ingin, tanpa memperdulikan protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya, hal yang selama ini ditakutkan, dihindarkan pun terjadi. Karena kita data yang dihimpun satuan tugas penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 13.695 kasus baru COVID-19 total positif di tanah air ini mencapai 1.300.000 masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19. Rasa bosan, keegoisan, tidak saling peduli, protokol yang diabaikan, hanya akan memperpanjang masa buruk ini. Mari bersama, patuhi protokol kesehatan, tingkatkan iman dan kepedulian. Bersama kita lewati masa buruk ini.